cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi samir alimu minasyabanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Zekina panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad dan Haul Masyayikh Sedesa Mayong Lor yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sekedar informasi untuk semua hadirin, acara ini akan disiarkan oleh BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kameramen yang ada di sana itu kameramen dari pihak TV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Bawi mangga bagule perawan, perawane ayu bogong ilmu. Hei orang Jepara yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Malam hari ini kita hadir di satu acara, ada maulid, ada haul. Pertanyaan sederhananya barangkali adalah, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya sementara kiai yang diperingati hari kematiannya atau haulnya? Kenapa tidak sama dengan Nabi yang diperingati maulidnya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad kenapa yang diperingati maulidnya? Karena dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia terjamin kebaikannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikatakan maksum. Apa itu maksum? Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Nabi Muhammad tidak mungkin masuk neraka dan baginya pasti surga. Maka dari awal sudah diperingati maulidnya. Kenapa kalau kiai yang diperingati haulnya bukan maulidnya? Karena banyak kiai-kiai besar, bahkan wali-walinya Allah, ketika dia lahir biasa-biasa saja, tetapi mempunyai kematian yang luar biasa. Ini artinya apa? Kita tidak mungkin seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu maksum, sementara kita mesum. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Kita setiap hari bergelimang dosa. Cuman satu hal, bahwa haul mengajarkan optimisme. Di mana banyak orang yang terlahir biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya al-maghfurlah sayyidina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan apa?
Kalau ingin melihat kemuliaan seseorang, bukan di saat dia hidup, tapi lihatlah di saat dia mati. Banyak orang yang hidupnya mulia, tapi matinya terlunta-lunta. Banyak orang yang matinya, mohon maaf, hidupnya terhormat, tetapi mohon maaf, ketika meninggalnya bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan kematian yang baik? Jawabannya adalah annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Manusia itu oleh Allah dimatikan sebagaimana dia dihidupkan, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Saya ulangi, manusia dimatikan sebagaimana dia hidup dan dimatikan sebagaimana dia mati. Jadi kalau Anda 24 jam amalnya baik, insya Allah jaminan matinya akan baik. Amin. Amin. Kalau saya tiap hari ngaji, saya punya harapan pengen dimatikan dalam keadaan pengajian. Sekedar informasi Bapak Ibu, seminggu ini saya sakit. Hari Jumat kemarin saya di Surabaya mau berangkat ke Kalimantan. Badan saya drop. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong istirahat dulu di rumah sakit. Saya bilang sama dokter, dokter please jangan minta saya untuk istirahat. Kenapa Gus? Sudah janji saya dengan jamaah untuk datang. Tolong jangan diminta saya istirahat. Dokternya bilang, Gus Miftah sakit, gak apa-apa. Karena saya ingat manusia akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Saya punya kawan namanya owner Rafiq Lil Firdaus. Siapa dia? Terkenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya seorang Hafidzatul Quran. Satu ketika ibunya bertanya kepada saya, Gus, apakah kalau saya biasa tartil Quran, mati saya dalam keadaan membaca Quran? Wallah benar bu, dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya dulu punya teman namanya almarhum Gitarolis. Beliau pernah melakukan molimo, semuanya penyakit masyarakat pernah beliau lakukan. Tapi satu saat beliau ketemu sama saya tanya, Om Gitarolis, cita-citamu apa? Saya ingin meninggal hari Jumat dalam keadaan berdakwah. Dan ternyata Allah kabulkan. Gitarolis meninggal pada hari Jumat dan dalam keadaan berdakwah. Ketika saya tanya, Gitarolis, kenapa Anda ingin mati di hari Jumat? Supaya yang mensolatkan jenazah saya banyak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau 24 jam ibu-ibu taat sama suaminya, bisa jadi kematianmu di saat taat dengan suamimu. Tapi kok ada ibu-ibu mayong lor, setiap hari berani sama suaminya, ngeyel sama suaminya, hati-hati. Matinya dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Kok sama suaminya, Pak, mati. Dalam keadaan ngeyel sama suaminya. Cewek yang ngeyel biasanya jilbabnya coklat. Luar coklat babe. Pinggirku ya coklat ono iki. Oh, ada yang coklat di sini. Yang jilbabnya putih insyaallah. Oh, parah. Maka kemudian apa? Saya seringkali mengatakan saya iri dengan orang-orang yang diperingati kematiannya. Kenapa? Karena walaupun jasad mereka sudah tidak ada, tapi senantiasa masih dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Itulah kenapa kemudian kita membaca satu ayat dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya apa? Kenapa para wali, para kiai diperingati haulnya? Karena ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Kenapa sampai hari ini makamnya Gus Dur gak pernah sepi? Karena banyak kebaikan dan bekas-bekas kebaikan yang Gus Dur tinggalkan. Dulu Gus Dur meninggal dunia, mohon maaf,
mampu mengeluarkan APBN 300 miliar untuk membangun jalan dan sarana di Jombang. Saat itu lurah-lurah demo minta dana desa 1 miliar tidak dikabulkan. Coba Anda lihat, yang mati mampu menurunkan 300 miliar, sementara yang hidup minta 1 miliar saja tidak dikasih. Pertanyaan saya, lebih hebat yang mati apa yang hidup? Yang mati. Orang mati malam hari ini kita peringati haulnya, masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Coba gara-gara haul, panggungnya laku, sound systemnya laku, tendanya laku, konsumsinya, kiainya laku. Ya ini payu mata. Kan belum dibayar. DP. Apa Bu? Ini yang ngomongnya banyak pasti janda. Kelihatan dari baunya, suaranya ngebas. Kamu nafsu sama aku ya? Artinya apa? Orang hidup ini ketika meninggal dunia, yang akan diingat adalah asarnya. Apa itu asar? Bekas-bekas kebaikannya. Itulah alasan kenapa hidup ini diperintah oleh Allah, tugasnya hanya untuk membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Bapak ibu datang ke sini dalam membuat cerita. Panitia pengajian membuat pengajian malam hari ini dalam membuat cerita. Dan yang perlu Anda ingat adalah cerita yang akan disukai oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Itulah alasan kenapa Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang baik. Jadi lurah baik dicintai oleh masyarakatnya. Ada Pak Lurah di sini? Mana orangnya? Oh, di sana. Halo Pak Lurah. Muah. Jadilah lurah yang baik dengan cerita yang baik, maka akan diingat-ingat oleh warganya. Betul? Betul. Jadilah lurah yang amanah dan jujur, maka akan dicintai oleh warganya. Begitu muncul BLT dari pusat, data dari pusat penerimanya 10, ternyata yang dibawa Pak Lurah penerimanya 20. Muncul BLT, Pak Lurah mumet ndase. Ini yang dipakai data dari pusat atau data dari desa. Saking mumetnya Pak Kepala Desa, apa yang terjadi? Yang dibagi bukan siapa-siapa, tapi saudara-saudaranya. Tapi itu Kepala Desa di daerah sana. Kalau di daerah sini, insya Allah. Sama. Kamu bilang sama. Sama. Itu benar. Jadi lurah itu gak enak Pak Lurah. Kalau benar jarang dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Pak Lurah gak usah baper, biasa saja Pak Lurah. Kalau ada warga masyarakat membicarakan Pak Lurah sakit hati, itu yang salah Pak Lurah. Kenapa? Karena Pak Lurah lah yang memindahkan kalimat dari telinga Pak Lurah ke dalam hati Pak Lurah. Betul? Makanya jadi pejabat tidak boleh baperan. Konsepnya apa Pak Lurah? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga dengan kedua tangan kita. Sing perlu mau tutup kupingmu, ora cangkeme wargamu. Masuk. Betul? Nah, cangkeme wong sami ning banak digagas Pak Lurah, Pak Lurah. Apa meneh wong wedok mayong, kancane pasang status WA, tersinggung. Betul. Betul? Betul. Maka Gus Miftah bilang, kalau ada orang pasang status, hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah.
Ini wong wedok rungokno kupingmu. Wis ya, Ri. Kok geting aku? Dia sudah mulai bilang kok geting aku. Sebentar lagi dia akan bilang, "Kamu nanya." Kamu bertanya-tanya. Sebentar lagi mbak-mbaknya akan teriak, "Begitu sulit." Satu hal yang barangkali lupa, di era medsos hari ini akan ada banyak asar, akan ada banyak bekas yang akan menjadi jariah bagi pelakunya, baik itu asar yang baik maupun asar yang buruk. Satu ketika saya ketemu dengan Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama beliau sama-sama prof. Kiai Said Profesor Gus Miftah Provokator. Beliau bilang sama saya begini, "Gus Miftah, mbok jenengan segera nulis buku." Kenapa Kiai? Karena kalau besok Gus Miftah mati, yang akan diingat-ingat oleh orang itu bukunya, tulisannya. Saya bilang, "Pak Kiai Said, mohon maaf. Kalau Kiai zaman dulu itu wajib punya buku. Kenapa? Karena mereka mati akan dilihat dari tulisan-tulisannya. Sekarang akan banyak asar, akan banyak bekas di luar buku. Apa? Postingan medsos. Keviralannya. YouTube. Apalagi Gus Miftah Kiai viral. Coba Anda lihat postingan di NO Kreatif. Siapakah warga NU, mohon maaf, siapakah dai NU yang paling banyak followernya? Gus Miftah nomor 1, cok. Kamu nanya. Siapa? Artinya saya pengen kemudian di antara kita yang punya medsos meninggalkan asar yang baik. Kalau tak posting, postingan yang baik. Saya selalu mengingatkan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Betul. Kalau yang penting posting, mohon maaf, sekedar mengincar dan mengejar keviralan. Cerita sudah membuktikan begitu banyak orang yang viral tahu-tahu hilang. Apalagi viralnya karena sensasi, bukan prestasi. Saya kadang-kadang di TikTok gak habis pikir, Bang. Ada mbak-mbak pakai jilbab, tahu-tahu kotangnya dibuka. Hai, guys. Ya, guys. Wah, apa ini iPhone-nya? Wes tak eling noi kuwi, wes tak eling noi. Wes tak eling noi. Jangan-jangan kamu yang minta untuk ngerekam. Sama aku ya. Coba Anda lihat kasus viral terakhir, mbak-mbak kebaya merah. Kok Gus Miftah tahu? Saya tidak sengaja lihat. Untungnya saya pakai kacamata hitam, jadi pas mata saya melotot tidak kelihatan. Pertanyaan saya, viral apa enggak? Viral. Pertanyaannya, viralnya itu prestasi apa sensasi? Kebayane iki. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Kenapa? Karena bermasalah. Saya bilang, kalau kemudian kita mendengar kalimat ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Di dalam dunia medsos, jadilah mukrob bukan mabni. Jadilah orang yang dinamis bukan statis. Jadilah trendsetter bukan follower. Jadilah imam bukan makmum. Jadilah problem solver bukan troublemaker. Jadilah orang yang optimis bukan pesimis. Artinya apa? Semua orang bisa membranding diri kita masing-masing.
Saya punya kawan banyak pengusaha televisi. Mereka dulu mengatakan apa Pak? Mau bikin televisi habis modal yang dibutuhkan 500 sampai 1 triliun. Coba sekarang semuanya warga Mayong berpotensi punya TV masing-masing. Melalui apa? Melalui HP masing-masing. Termasuk HP-mu cross. Ngeblank lagi. Opo. HP-mu apa ini? Maksud saya apa? Asar-asar yang kita tinggalkan, bekas-bekas yang kita tinggalkan, bisa menjadi jariah kebaikan bagi kita, bukan jariah dosa yang kita tinggalkan. Saya bilang, Dok, kamu boleh nonton drama Korea, tapi please, stylemu, gayamu gak usah ikut-ikutan artis Korea. Ya kalau mbak-mbak Korea pakai pakaian yang minim, seksi, kulitnya putih-putih mulus-mulus, lah cah jeporo. Sudah cantik-cantik berjilbab dengan pakaian tertutup, kenapa setelnya ikut-ikutan artis Korea? Ya kalau yang pakai pakaian seksi you can see artis Korea yang dilihat mulus. Lah ibu-ibu gaweane tukang tandur. Pakai ikut-ikutan you can see kayak artis Korea. Mohon maaf bu, kakimu belang-belang. Eman-eman mataku yuk. Mbok podo-podo nyawang mendingan nyawang sing ayu. Awet iko yi. Bu, coba ingatkan anaknya. Nonton drama Korea silakan, tapi gak usah ngarep-ngarep punya pacar band Korea. Ingat, kamu itu hanya korban drama. Yang cowok juga begitu. Gak perlu ganteng kayak artis Korea supaya dapat istri cantik. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat, betul? Betul. Saya mau tanya sama mbak-mbak yang termasuk santri berjilbab putih, mana yang kamu pilih? Good looking apa good rekening? Good rekening. Cowok harus ingat, cewek itu hobinya cuma tiga: ngemil, ngemol, ngomel. Orang enak ya. Gak ada istilah cewek matri, yang ada cowok kere, betul? Santai pak, masih awal perempuan kita muliakan. Malam dikit kita bantai pak. Kacang. Parah ini parah. Kan aku juga laki. Bedani rai. Aku ya normal bro. Orang ngajar kan, jadi ya dipikir no. Tidak ngekrek. Kamu nanya. Kenapa ulama-ulama itu begitu meninggal dunia masih diperingati hari kematiannya? Karena ada asarnya. Kenapa orang-orang baik diperingati haulnya? Karena ada asarnya. Bung Karno, Bung Hatta. Coba anda lihat, karena banyak kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, maka namanya harum. Dibuat nama bandara Soekarno Hatta. Dibuat nama jalan Soekarno. Dibuat nama stadion Gelora Bung Karno. Bukankah kita juga punya harapan ketika kita meninggal dunia dikenang oleh orang-orang sepeninggal kita? Yang akan dikenang adalah cerita yang baik. Seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Maka kalau ada mbahnya mati meninggalkan kebaikan, mohon maaf, anak cucunya pasti bangga menceritakan kebaikan-kebaikan mbahnya. Mbahmu sapa kae? Mbahku tau dadi lurah ning Mayong Lor. Wapi. Jadi lurah disukai oleh warga. Jadi lurah dicintai oleh warga.
akan mendaji cerita. Tapi sebaliknya, kalau mbah yang meninggal meninggalkan keburukan, anak cucunya tidak akan berani menceritakan keburukan mbah-mbahnya. Ngopo isin sapa mbahmu ID PKI enggak akan pernah diceritakan. Malu. Tapi kalau saya bangga menceritakan mbah saya, kenapa? Karena mbah saya orang baik. Siapa mbah saya? Muhammad Besari Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Usman. Punya bapak Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari sampai Miftah nomor 9. Muhammad Besari masih punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Susuhunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Karena mbahnya baik. Apa? Walaupun saya malu menceritakan mbah saya. Kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak mbah saya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Anda tahu siapa murid dari Mbah Hasan Besari? Namanya adalah Onto Wiryo. Siapa itu Onto Wiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Onto Wiryo Mustahar Haru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu mbah saya punya murid Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan mbah saya, walaupun mbah saya baik, saya malu. Kenapa? Mbah saya santrinya Pangeran Diponegoro, Gus Miftah santrinya PSK. Kan aku santriku, ya Allah, Mangkubur. Jur. Apa Mangkubura ning karokenan. Ibu-ibu tahu purul itu kepanjangannya apa, Bu? Purul, perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Kata rock dibuka. Ngopi. Baru ini saya minum kopi, cangkirnya NU. Luar biasa. Cinta itu seperti kopi. Soal rasa, bukan soal kata. Dan saya harus ngopi, kenapa? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Mari Pak minum, Pak. Loh, kok Bapak enggak minum? Kan aku jadi malu. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita contoh dari para wali, para kiai, sehingga kemudian kehidupan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Selawat. Kerjo. Orang mau mangan, ya. Gimana ya, kurumen. Ingat nak, kalau orang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Azab. Cekeng mike. Mari Pak Kiai, lemu nih. Sekono kuru, gini lemur. Mas, coba kamu duduk di sini sebentar. Kamu. Coba yang satu kecil, yang satu gede, kayak angka 10 kan. Kamu bagian apa di sini? Kamu bagian apa?
Cek. Kamu harus pede jadi anak-anak Hadroh. Kalau besok ditanya sama calon mertua kamu, nak pekerjaanmu kama A, pekerjaanmu apa? Kamu jawab, Pak, saya penerbang. Oh, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga, anak-anak Hadroh yang ngawal. Amin. Tapi ya itu nak, di surga aku kelon sama bidadari kamu Hadrohan. Baru di Mayong Lor pengajian dari tadi nggak ada tisu. Pak Lurah nggak ada tisu, Pak Lurah. Sabar ye, namanya juga manusia. Lali. Padahal saya itu nggak enak, jadi saya agak pilek. Mau minta tisu aja gak dikasih, apalagi amplop. Alamat. Tolong ketua panitia segera ke kelurahan, kalau memang gak kuat nyangoni buat SKTM ya. Surat keterangan tanda miskin. Di sini. Acara selanjutnya penyerahan tisu. Mas siapa namanya? Mas Airudin. Kurumen bagaimana? Joko ini. Masa belum punya istri? Joko Kendel ini. Joko. Kita itu gak usah lata, ada orang jalan musafir, tahu-tahu dianggap wali. Dari mana? Ukuran wali kok mau ngisem lagu? Macan, naik macan putih, ternyata konangan ngojek. Biasa-biasa aja gitu loh Pak. Saya pun tahu, ini ngopo di sini. Saya itu punya banyak malora, sekian banyak jamaah yang pekerjaannya jalan-jalan musafir. Ya biasa-biasa saja. Enggak usah dianggap wali. Wali kok hitungannya cuma jalan. Wah. Hari ini yang paling viral itu cuma dua. Joko Tingkir sama Joko Kendil. Minta lagu Joko Tingkir apa Joko Kendil? Joko Tingkir atau Joko Kendil ada lagi? Joko Kendil. Ayo nyanyi Joko Tingkir, tapi siirnya ikut siirku. Sihirnya saya ganti sihir merah putih supaya orang Mayong Lor lebih mencintai Indonesia. Isora. Takoni sih Isora. Sudah diamplopi belum? Belum. Sama. Nanti santai aja mas. Kalau diamplopi tolong diterima ya. Kalau nggak diamplopi tolong ketua panitianya di WA. Tunggu puyer ye. Piye karepmu? Ayo, shalu ala Nabi Muhammad. Shalu. Yang teriaknya paling kenceng untuk Kanjeng Nabi, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Walaupun belum bisa bayar hutang, minimal yang ngutangi lali. Amin. Amin. Wah, aku kok kenceng terus sih. Kebiasaan yang aminnya kenceng itu pasti hutangnya banyak. Terutama ibu-ibu di sana kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah langsung menurut Les soalnya juga belum dibayar. Dikiremen panitianya. Sabar ye, wis tatarena urunan mau ye. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragatin teh oke, diuntal kancane. Garangan meneh metune. Sakit. Ini Mas Hadroh jomblo-jomblo. Wah, apa ye?
insyaallah atas berkat maulid dan sholawat pulang pengajian insyaallah langsung nikah, amin. Janda anak 15. Cek cek. Jeli, langsung ya. Semangat. Kaya naik, kaya naik. Pelayanan kamu kan. Kalian ini. Meneh. Atau ganti lagi. Ini. Satu tiga gitu. Wah. Salatullah salamu ala rasulillah, salatullah salamu ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, sarang sarang tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin nabibillah, terjaga, sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah.
Bersolawat dari Jepara untuk Indonesia, dari Jepara untuk Indonesia. Salatullah ya kan semuanya. Allah Taala Rasulillah. Salatullah Salamullah. Nara Yasin Nabi Billah. Ketek raine growing tungkak emblang. Iki wis tuwa tetep kemenye. Tugu bawang kleru mrica wis kebacot sayang mong dianggep anca. Semarang kaline budek sing disayang matane Inca. Aku mau nutuk no orang misoi. Iki sing diutang ragil bayar rungokke. Rokok klobot mereke codot, utang ngotot nyaure alot. Tuku kutang ning pasar Njagir, nagih utang WA diblokir. Ada yang seperti itu? Banyak terjadi di desa-desa ya. Nengono-kono ya. Kene ra ono ya. Insyaallah teng mriki ya. Ono. Nah, mila nyuwun sewu. Alhamdulillah, kula panjenengan sami diwenehi kesempatan derek Maulid lan Haul. Dua acara yang istimewa.
Maulid mangayu bagyo wiyosan dalam Kanjeng Nabi, sementara haul memperingati kematian para wali dan para kiai. Mudah-mudahan kula panjenengan sami diberkahi. Amin. Apa hikmah yang terdapat dalam haul? Yang pertama, kenapa mereka-mereka itu begitu meninggal dunia masih diperingati? Karena mereka adalah orang-orang yang punya takut dengan Allah. Itulah kenapa dikatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Bu, bu, tolong ditambahi rasa takutnya dengan Allah. Kalau kita semuanya punya takut dengan Allah, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Hari ini banyak orang punya masalah. Kenapa? Karena hatinya gak punya takut dengan Allah. Lebih takut dengan keadaan. Indonesia terancam dengan resesi global tahun 2023. Pada ketakutan, Pak. Makanya kemarin di launching acara BTV, ada acara Investor Daily Summit 2022. Acara dengan presiden, para menteri dan pengusaha dalam dan luar negeri. Gus Miftah diminta tausiah dan doa menghadapi resesi global 2023. Saya diminta presiden ceramah 7 menit di Jakarta Convention Center. Acaranya Investor Daily Summit 2022. Saya bilang, selama hati kita ada iman, selama hati kita ada takwa, takut dengan Allah, gak usah takut dengan resesi global. Kenapa? Ancaman itu tidak berlaku bagi mereka yang punya agama, betul? Lagian wong desa, Pak, biasa mangan tandurane dhewe, mangan sayur-sayure dhewe, mangan sego berase dhewe, mangan endok-endoke endoke pitik. Saya pengen memberikan pemahaman. Kullayusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah penolong kita. Serumit apapun, itulah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka betul-betul takut dengan Allah. Sehingga apa? Allah lah satu-satunya solusi. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, masalah keuangan, siapa yang kamu ingat-ingat? Allah apa utang? Allah apa utang? BRI. Utang yang diingat-ingat cuma dua. Satu, sertifikat. Dua, BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian? Katanya menyelesaikan masalah. Apa masalah? Hafal wong kulino gadeke. Saya itu malu kalau masuk rumahnya orang banyak kalender bank, Pak. Kelihatan utangnya banyak. Orang bagai. Prestasi utang ini. Prestasinya utang. Bu. Huwa maulana. Ciri orang beriman itu apa? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Maka yang membedakan kita dengan orang-orang alim itu yang telah meninggal dunia, yang malam hari ini kita hauli, perbedaannya adalah mereka begitu patuh dan taat kepada Allah, tapi kita seringkali melanggar perintah-perintah Allah. Saya jadi ingat cerita, Pak. Tahu Gus Dur, Lih? Itu dolanan HP, HP ini crossing gaya. Kamu update status apa sih? Iya. Oh, cewek, iya. Ngabari pacarnya, Beb, aku pengajian sama Gus Miftah, Beb. Nah. Kamu gak usah pacaran. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Iya. Iki lo sing tak anteni. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu ketemu cewekmu, katakan sama cewekmu, Dik, nun ketemu nun mati ketemu bak saja dibaca ikhlas, masa aku ketemu kamu tidak ijab. Iya. Ngono. Saiki baleni iki tak rekame iki. Baleni. Baleni. Aku lali nang iki.
kamu malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Malah pacarnya kepanas. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Mbak-mbaknya gak usah pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Masya Masya Allah. Masya dek, ngaku ini muslimah, senengannya melumah karo ah. Tolong jaga kehormatanmu. Aku ganti kan? Tahu bulat digoreng dadaan cuwili kergane 500an. Masuk namu gue dirasana enak model gratisan. Masuk. Kan aku jadi mau. Aku yang isin ayo kemulan sarung iki. Apa meneh? Tolong lanang kok cangkeme cerewete kaya ngono. Iki lanang cangkem wedok. Cangkem sewan iki. Oh cangkem sewan. Bareng kok tak balekno kok iki. Cangkem sewan. Kalau kayak gitu mas, bukan cangkem sewan tapi cangkem kewan. Aku selalu ala Nabi Muhammad. Apa saja hikmah haul? Kalau hikmah maulid jelas cuman satu hal pak, sebelum saya lanjutkan tentang haul, saya itu teringat betul dengan bahasanya ibunya kanjeng ibunya Kiai Mas Subadar Pasuruan. Beliau mengatakan begini, kalau ada maulid Nabi, tolong carilah suguhan yang terbaik. Carilah makanan yang paling baik. Carilah minuman yang paling baik. Ketika ditanya, kenapa Bu Nyai? Ingat, kita memperingati hari lahir manusia terbaik sedunia. Jangan bikin suguhan asal-asalan. Gak pantas. Artinya apa? Kalau ada maulid seperti ini, Ibu Bapak, mohon maaf, ini kesempatan kamu untuk menjauhkan dirimu dari siksa neraka. Caranya bagaimana? Dengan ikut berpartisipasi. Abu Lahab, pamannya Nabi, setiap hari Senin diriwayatkan siksanya, azab kuburnya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena di hari itu dia bergembira dengan kelahiran sang Nabi. Saking gembiranya, budaknya dimerdekakan. Itu menjadi alasan bagi Allah untuk mengurangi azabnya Abu Lahab. Coba Anda bayangkan, kalau Anda Muslim, cinta dengan Nabi Muhammad, ada maulid Nabi nyumbang, insya Allah kita semuanya akan dijauhkan dari api neraka. Amin. Coba saya mau tanya, kalau ada pengajian, kamu punya dompet, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000, ada kotak infak datang, mana yang kamu masukkan? 100 ribu apa 1000? Masalah caca, 1000. Pengajian ketemu Habib, pengajian ketemu Kiai, 1000. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100 ribu. Pengajian lihat Kiai viral, infaknya 1000. Berarti mahal Kiai apa monyet? Anda lebih menghargai Kiai apa monyet? Ayo ngomong-ngomong, jumbutmu telur gila. 1000. Hikmah maulid. Ketika banyak orang bertanya kepada saya, apa dalilnya? Orang perlu takon dalil. Dalil yang paling sahih tentang maulid adalah Abu Lahab. Orang kafir saja azabnya dikurangi oleh Allah karena cintanya atas kelahiran Nabi. Apalagi kita orang Islam, insya Allah terbebaskan dari api neraka. Amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, kata Nabi. Dan barang siapa mencintaiku, dia di surga bersamaku. Amin. Amin. Pak Lurah kita doakan masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat setelah selesai pengajian. Ojo rayi, lurahku anyar rayi. Anyar ye. Anyar ye. Oh, lurah baru, makanya di ospek dulu. Sabar Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Lurah dua kali.
Oh malah jadi lurah rauman rakyat. Ini sopo lemu ngadep gitu. Kamu itu sawak kok weteng kabeh to yo. Kowe iki banget lho, wong lemu ngene. Apa to yo yo. Tapi enggak apa-apa, Bu. Jadi istri harus gemuk, jangan terlalu kurus ya. Gampang dibanting. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa hikmah haul? Saya mencatat dari guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kita doakan beliau panjang umur. Amin. Saya seminggu yang lalu pas ke sana, pas beliau ulang tahun tanggal 10 November. Anda lihat postingan saya di Instagram. Saya di kamar sama Abah Lutfi, saya tanya sama beliau, "Bah, kenapa sejak dulu dari saya miskin Abah manggil saya juragan?" Saya dulu, Pak, enggak punya apa-apa tahun 2000. Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya tanya sama beliau, "Kenapa, Bah, manggil saya juragan?" Doa li. Dan ternyata doa beliau mustajabah. Saya dulu enggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang punya apa-apa. Dulu saya miskin enggak karu-karuan. Dulu anak saya ini usia 2 tahun enggak kuat beli susu. Tiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Karena susu kalengnya tinggal sedikit. Barang ini. Kamu mikir apa? Emangnya aku cowok apaan? Maka hikmahnya, mohon maaf sebelum saya lanjutkan hikmah haul. Kalau di Jepara ada kiai-kiai sepuh, tolong li, banser, anak-anak semuanya, kamu datangi, kamu sowan. Doa mereka mustajabah. Kenapa? Mereka lebih dekat dengan Allah. Ibu-ibu kalau ketemu kiai bawa air putih, minta doa untuk anaknya. Supaya apa? Ada keberkahan untuk anakmu. Profesor Jepang saja meyakini bahwa air putih yang didoakan dengan yang tidak didoakan itu beda molekulnya. Masa kita orang NU gak percaya? Biasanya doa yang saya baca kalau saya diminta untuk membacakan doa air putih, doanya apa? Coba saya mau minum kopi sekaligus saya doakan. Yang punya air putih silakan dipegang. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tutupnya dibuka yuk, malah mau kempet nih ngopong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditiupkan. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau waktunya longgar, ditambahi Fatihah. Fatihah itu ampuh, Pak. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kamu punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Pak Lurah, kopi ini sangit. Bodoke karo kayu kok iki. Cangkeme iki lho. Musa boy moseng, gua kayu iki. Yanto iki, Yanto, Yanto. Yanto wanirene maca Pancasila apal tak dhuwit 300 sak iki. Yanto. Larawani berarti jeneng kita ganti Yanti. Ini juga jeneng Yanto. Ini aku pengen gue apal Pancasila pora. Aku milih ini gini. Aku tak tes Yanto ini seorang Pancasila ini. Ini Yanto ini. Ini bagi Yanto, ini esok Yanti. Ini rupamu ramai yakin kan. Milih ini gini, milih ini. Ini Yanto berdiri. Jadi, untuk di. Berdiri sini, berdiri. Ya bro. Cukit. Maju dikit. Tadulah-tadulah rumahmu kayak kena infak. Ini Yanto umurnya berapa? Pakai mie. 24, 24. Orang emu tua biar. 24 kayak gini. Ini kayaknya biar mbok, ini pas meteng.
ngidame nguntal kalender. Nabi rong lele. Dene jomblo. Pokoke iso. Ya ndang rapi ya. Kanggo mulai pengajian Yanto Rabi Rondo anak 15. Amin. Santai aja Yanto. Kalau kamu nikah dengan janda, enggak ada malam pertama, Yan. Malam terakhir, malam terusan. Kamu apa Pancasila enggak? Insyaallah. Sampai rabak plotrok ke sarungmu. Kamu teriak yang kencang, jemaah semua yang hadir mengikuti kamu. Hari ini Yanto gaya. Kapan lagi? Sekali, apa ra? Insyaallah. Sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Silakan Yanto. Saya ini masuk sesubar bodoh ilo. Ayo Yanto. Bismillah, sing. Pancasila. Sing. Wong iki gagah, sing. Pancasila. Wong sing gagah, Pancasila. Ngono. Ayo. Kerjaanmu apa, Yan? Operasi. Kuli. Kuli apa? Kuliah. Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Beda rumahmu kayak semen. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan! Perwakilan! Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin ini, tunggu. Tolong atas saya. Iya! Lagi gini. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok ayu. Gak bisa. Burung ayu. Sangani. Alhamdulillah. Tak kasih uang kamu untuk apa? Jajan. Itu apa? Gue kulit bangunan sedina dibayar kita. Hitung puluh. Kakaian berarti kakaian lagi. Tambahi. Tambah. Gue nunggu mak, kamu di rumah punya TV gak? Udah tuwe. Gadai. Yo, enggak saya belikan sudah punya. Aduh, di rumah punya sapi gak? Loh, ya tuh gua dewe. Oh ya aku bapakmu toh ya kok. Ganjel toh. Toh, ganjel toh. Gak usah ikhlas. Ya. Ya, ini sekarang kayak minggat. Pengajian rong amplopan buat dirampok Pianto. Tau, ganjel tau. Ternyata ini orangnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Yo, 15 detik lagi ya. Wah, jamis. Tambah kasihan jamaah yang di sana. Aku piyo ngene iki karo nahan. Karena cintaku padamu. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya tepuk tangan ye, kayak mesti rondo. Rondo itu mau ye. Apa hikmah haul menurut Habib Lutfi guru kita semuanya? Yang pertama, menumbuhkan rasa malu. Rasa malunya di mana Pak Lurah? Coba kita lihat. Mereka yang mati saja masih dipuja-puja dengan segala doanya.
Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikannya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih hidup tidak bisa memberikan nilai manfaat bagi orang lain? Coba kita di sini di Pantura, banyak wali. Anda kalau masuk makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, coba Anda lihat siapa yang diberikan manfaat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Semua penjual di area makam laku gara-gara orang mati. Saya pernah ke makamnya Gus Dur, bahkan sering. Anda tahu kota infak yang ada di makamnya Gus Dur satu bulan bisa nyumbang panti asuhan 300 juta. Kota infak yang ada di makamnya Gus Dur. Apakah hanya panti asuhan yang mendapatkan manfaat dari Gus Dur? Tidak. Coba Anda lihat, orang Mayong Lor pengen ziarah ke Jombang, bisnya laku, cateringnya laku, pom bensinnya laku. Sorry ya, saya tidak pernah mengakomodir jamaah, mengkoordinir jamaah untuk ziarah wali, karena saya malu dikira cari batik. Saya dari dulu kalau ziarah bersama teman-teman kiai saya di Jogja, saya yang bayar. Saya bilang, kiai-kiai itu sebenarnya ngajak jamaah untuk ziarah wali, pertanyaannya cuma dua, bener cinta wali atau cari selisih margin. Bisa jadi cari bati, tapi ora apa-apa, sekali-kali jamaah mbateni kiai. Tapi kalau saya ngelam, saya dari dulu gak pernah mau mengkoordinir jamaah untuk ziarah wali, karena saya malu dikira cari bati. Sorry, kiai kaya. Loh, jangan salah Pak, saya kemarin ngaji sama Pak Jokowi di acara Investor Daily Summit 2002, 7 menit 11 Oktober bersama anak-anak BTV itu. Anda tahu, 7 menit pulang saya dikasih amplop 150 juta. Lah ning Mayong Lor ya. Ya Allah. Di gurasane loro. Sabar ye. Tapi enggak apa-apa. Lillahi taala. Yang penting gelem ngaji alhamdulillah. Jadi menumbuhkan rasa malu, mereka yang sudah meninggal saja masih bisa memberikan manfaat kepada yang hidup. Kenapa kita yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Betul? Betul. Maka saya berdoa Pak Lurah jadi lurah yang baik, amin. Warga jadi warga yang baik, amin. Amin. Banser jadi banser yang baik, amin. Santele, aku kemarin ditanya, Gus, kita lebih cinta mana? Banser, TNI, apa Polri? Saya jawab banser. Kenapa? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang memasukkan SK-nya bank untuk hutang. Gak usah tepuk tangan. Kenapa Banser gak memasukkan SK-nya untuk hutang? Karena SK-nya gak laku. Ada-ada saja. Gak laku Pak. Masuk utang neng bank aku SK Banser. Tapi yakinlah besok kiai masuk surga yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Pokoknya I love you full Banser. Mbak-mbak, kayak jilbab putih, kalau menikah tolong menikahlah dengan Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Menumbuhkan rasa malu. Kemudian yang kedua apa? Mereka yang telah meninggal dunia mempersatukan. Coba Anda lihat, hari ini warga kampung Mayong Lor, bahkan mereka yang bermusuhan, mereka bersatu gara-gara haulnya Mas Sayyid malam hari ini. Tepuk tangan untuk hal malam hari ini. Coba, begitu orang masuk makam, mau dia musuhan sama temannya Pak, dikirnya tetap sama. Begitu Mbah Mudinya Abdulul Dikri falam annahu la ilaha illallah, yang bermusuhan saja tetap sama-sama membaca la ilaha illallah. Paling yang beda cuman gerakan kepalanya tok. Watapan. Iya Pak. Orang dikirnya itu sama, yang beda cuman gerakannya Pak. Coba Anda perhatikan kalau orang tahlil, ada macam-macam. Ada yang Abdulul Dikri falam annahu manduk-manduk tok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang miring Pak. Abdul dikri falam anahu la ilah illallah, la ilah illallah.
ono sing kaya entung dilor dikidul ni. Allahu dzikri fala manahu. Lah lah illallah. Lah lah illallah. Lah lah illallah. Entung. Yoi. Ada Bu seperti itu? Ada. Sing mau mantep yo ono. Allahu dzikri fala manahu. Lah ilah illallah. Lah ilah illallah. Sing cowok pet yo ono lho. Allahu dzikri fala manahu. Lah lah illallah. Lah lah illallah. Lah lah sing kaya entung ya ana lho sing kemayune ra ono amdalu degri falam annahu la ilaha illallah la ilaha mayong iki mayong iki iki wong kene mayong iki modin sarif oh gini mudine jenenge Sarif. Sarif. Ojo sio-sio karo mudin, Pak. Awakmu ki lan di mantu polisi e banggane ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Begitu takoni mantumu sapa? Mudin. Mudin kuwi penting, polisi penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. Tentara mati yang bungkus siapa? Mudin. Lurah mati yang bungkus siapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Hidup Mbah Mudin. Hidup. Dari wangi din. Jadi apa? Orang yang mati saja mempersatukan. Kenapa kita yang hidup kok congkrah? Maka kita diingatkan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Hari ini kita cinta dengan maulid, kita cinta dengan haul. Ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Waduh, utang meneh. Maka satu menumbuhkan rasa malu, dua mempersatukan. Saya harap dengan pengajian kita malam hari ini haul dan maulid insya Allah mempersatukan warga Mayong Lor. Amin. Amin. Saya dilihat di sini ada pelang Al Anwar Pondok Pesantren Jamiah. Tolong di mana ada Pondok Pesantren, tolong disupport, tolong dibantu, tolong didoakan. Pondok-pondok ini yang akan menyelamatkan generasi kita. Kenapa? Karena akan melahirkan santri-santri yang luar biasa. Kalau kamu tidak bisa membantu dengan uang, tolong dibantu dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, tolong dengan doa. Pilihannya cuma tiga. Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, nyumbang. Wa mangkana lahu, mohon maaf, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Lono pengajian podo Bu, Pak. Pilihan sumbang kita cuma tiga. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor empat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Yanto meneh. Ada yang seperti itu? Yanto. Jenenge sapa? Yanto. Ajur, ajur. Bayaran 300 kok. Ora apa-apa bayaran 300. Ya iki ora apa-apa iki. Cakem sewan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dicintai Nabi dengan maulid ini. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari haul ini. Amin. Amin. Sudah jam 11:30. Saya harus segera meninggalkan tempat ini untuk berpindah ke tempat yang lain. Kita baca hasbi robbi jalallah 3 kali, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah.
La ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan Muhammad Hasanah ingkang sampun kabaraken dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman wonten acara salajengipun inggih menika salat anan Nabi saha Maulid Rasul ingkang dipun ilingi dening
الصلاة على المعلم
Ya
Sarangan kita akan menanti kerauhanipun panjenenganipun Sidinal Habib Syafiq Al-Kaf niki